Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Brodi. Pemirsa, pemerintah mengungkapkan kondisi perekonomian ke depan masih akan dipengaruhi kebijakan perekonomian Amerika Serikat. Namun demikian, pemerintah masih optimistis dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal dan moneter pemerintah Amerika Serikat masih sangat memengaruhi perekonomian global. Hal itu memicu capital outflow yang akan membuat aliran portofolio asing ke dalam negeri terbilang lesu. Yaitu kebijakan pemerintah Amerika Serikat di dalam mendorong pertumbuhan ekonominya melalui kebijakan fiskal dan normalisasi dari kebijakan moneter akan memberikan dampak yang luas pada keseluruhan perekonomian global. Juga dari sisi kebijakan perdagangan dan proteksionismenya. Untuk capital inflow, sebetulnya kan tidak bisa terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, oleh saya berkali-kali. Normalisasi dari kebijakan moneter Amerika Serikat dengan suku bunga yang naik dan mereka melakukan juga pro-cyclical fiscal policy yang menyebabkan yield dari Treasury US 10 tahun itu menyebabkan capital outflow. Sehingga yang biasanya capital balance di dalam neraca pembayaran kita bisa mendapatkan positive inflow, terutama yang portfolio bisa membeli surat berharga, stok, ini kita menghadapi kompetisi yang head to head dengan negara yang menjadi sumber portfolionya sendiri, yaitu Amerika Serikat.